Oke, malam ini is back to the party by DJ Super Ganas dan Surabaya DJ Elizabeth. Kamu diam, aku yang goyang, kusel penampas DJ. Bersama Bengkel Las Anas Berkah Setil, lokasi Jalan Awe Syahrani, Gang 2B. Bersama Bengkel Las Anas Berkah Setil, lokasi Saram Samarinda Kalti. 5, 4, 3, 2, 1, rap. Boom, are you ready? It's back to the party malam ini by DJ Super Ganasnya Surabaya. DJ Lisa BF, kamu diam, aku yang goyang, ku serba nampas. DJ bersama Bengkel Las Anas Berkah Setil, lokasi Jalan Awe Syahrani, Gang 2B, Samarinda Ulu Kota, Samarinda Kaltim. Nomor WA 081-346-218-886. Pemilik usaha Anas Montolip LA. Mana suaranya? Buat kalian yang lagi bangun rumah, mau bikin pintu gerbang, pintu gapura atau yang lain-lain, las besi, stainless dan lain-lain, hubungi Las Anas Berkah Setil. WA-nya sudah ada di layar. Harga boleh dinego, kualitas tetap yang terbaik. Ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Sadar aku sadar, aku ini siapa? Orang biasa yang tak pantas dicinta. Bila aku terima dan berbaik sangka, dan cinta bukan untukku. Samarinda Ulu Kota, mana suaranya Kaltima? Wow wow wow, tembus Surabaya bersama pembisnis yang punya las Anas Berkah Setil. Lau Surabaya getar. Buat kalian yang lagi bangun rumah, bikin pagar, terali, besi, langsung hubungi Bengkel Las Anas Berkah Setil, lokasi Jalan Awe Syahrani, Gang 2B, Samarinda Ulu Kota, Samarinda Kaltim. Nomor WA 081-346-218-886. Ownernya Anas Montolip LA. Ingat, jangan menawar terlalu murah harga las, karena tanpa tukang las rumahmu tidak bisa aman, karena pagarmu tidak kuat, Pak Bos. Lolololololo, gak bahaya dah. Setil, mana suaranya? Wow, DJ Lisa BF Ganas Street sama tukang las handal dari Kalimantan Timur, Ulu Kota Samarinda, Bengkel Las Anas Berkah Setil, tembus Surabaya, lokasi Jalan Awe Syahrani, Gang 2B, Samarinda, Ulu Kota. Hai, buat kalian yang ada di Ulu Kota Samarinda, khususnya ada di Jalan Awe Syahrani, Gang 2B, Samarinda, Anda cari tukang las yang profesional, yang harganya boleh dinego, harganya murah banget, tapi kualitasnya, oh, boleh ditarung, Pak Bos. Las Anas Berkah Setil, tunjukkan pesonamu malam ini. Come on! Look at me.
kalian yang bangun-bangun rumah bos-bos besar, rumah mewah. Kalau ada tukang las jangan ditawar terlalu murah. Karena apa? Karena tanpa tukang las rumah pagarmu tidak akan kuat, maka tidak akan aman. Lo. Gak bahaya dah. Berjuanglah buat bos Anas sampai lasmu, usaha lasmu melebar ke penjuru dunia, sampai bookingan jobmu full. Berikan yang terbaik kepada pelanggan, kasih las yang kuat. Oke, DJ Lisa BF terbaik. Pagarmu belum dilas. Lo gak bahaya dah. Anas berkah malam ini. DJ Elizabeth, kamu diam, aku yang goyang, kuser penampas DJ.